Wah, bukan main lawa lagi ni kenderaan ni. Ini pertama kali aku setiap kaki kat sini. Alang-alang aku dah kat sini. Makanan apa yang best kat kenderaan ni ya? Ha, kalau nak tahu, jangan lupa dengarkan saya di Raus dalam segmen Selera Warisan Kita. Hanya di Bunyi Utama FM, informasi menyenangkan. Hai, Assalamualaikum. Bersama saya, DJ Daus dalam segmen Selera Warisan Kita. Segmen ini ditaja oleh gerai Selera Pantai Timur. Dalam segmen ini, saya akan mengulas tentang makanan yang menjadi kegemaran orang-orang Pantai Timur. Sebelum saya mengulas dengan lebih lanjut, mari kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang dinyanyikan oleh kumpulan Azara Band, Cuma Ada Kamu. Jangan, itu rezeki tau. Yelah,
Masih ramai lagi orang yang tidak mampu untuk membeli makanan. Engkau senang-senang dia nak buang. Bila aku akan habiskan makanan ini, dan aku janji akan sentiasa bersyukur dengan apa yang aku ada. Ha, itulah manusia zaman sekarang. Aku nak bersyukur dengan apa yang mereka ada. Sedangkan masih ramai lagi orang yang tidak mampu untuk makan. Jadilah seorang manusia yang sentiasa bersyukur dengan setiap rezeki yang Tuhan berikan. Kesalahan ini dibawakan khas oleh saya, Kedua Laus. Dan saya lagi Dewan, hanya di Bumi Utama FM, informasi media anda. Baiklah, bersama saya kembali, Kedua Laus, dalam segmen Selera Warisan Kita. Kembali kepada topik kita pada hari ini, iaitu makanan Pantai Timur. Kita sedia maklum bahawa nasi kerabu menjadi pilihan utama orang-orang Pantai Timur. Malah, setiap para pengunjung yang datang ke negeri Pantai Timur seperti negeri Kelantan, negeri Pahang dan juga negeri Terengganu akan merasai nasi kerabu tersebut. Jika anda ingin merasai nasi kerabu yang sedap, datanglah berkunjung ke gerai Selera Pantai Timur yang bertempat di Bukit Kaci. Assalamualaikum, Wan. Buat apa tu sorang-sorang tu? Waalaikumsalam, Firdaus. Aku tengah main game je ni. Oh, patut khusyuk semacam je. Dah lama aku ni tak makan nasi kerabu. Kat mana yang sedap ni? Takkan nak pergi Kelantan sebab ada makan nasi kerabu. Alah, kau ni. Kau nak makan nasi kerabu ke? Jom ikut aku, kita makan tak nasi kerabu yang sedap ni. Confirm nak lagi. Ha, kat mana tu? Jomlah sekarang. Okey, jom kita ke gerai Selera Pantai Timur. Kedai ini lah yang aku maksudkan tu. Nama kedai ini Selera Pantai Timur. Dia terletak di Bukit Kaci. Oh, apa dia ada lagi yang kat sini selain pada nasi kerabu? Main sini aku nak beritahu kau. Kat sini ada nasi kerabu, nasi lemak dan ada juga nasi dagang. Semuanya sedap lah ke? Wah, nampak sedap semuanya. Terima kasih lah weh, tunaikan hasrat aku untuk makan nasi kerabu. Alang-alang dah kat sini, engkau tak nak ke belanja aku? Belanjalah aku sekali-sekala. Boleh saja, tak ada masalah punya. Jomlah kita makan. Bersama saya kembali untuk menceritakan dengan lebih lanjut mengenai gerai Selera Pantai Timur. Gerai ini terletak di Bukit Kaci dan diusahakan oleh saudara Muhammad Faris Idham bin Azmi. Beliau berumur 21 tahun dan telah berpengalaman dalam perniagaan ini selama 4 tahun. Sebelum saya mengulas lanjut tentang beliau, mari kita dengarkan lagu Hijau Daun, Pagar Makan Tanaman. Ada apakah gerangan? Mengapa kita semakin jauh hingga tanahku tak bersalah lagi menyentuhmu?
Okey, baiklah, kembali semula bersama saya. Kalau tadi lagu tersebut bertajuk Pagar Makan Tanaman, tapi kita marilah kita makan nasi kerabu. Okey, sekarang saya nak menceritakan tentang keistimewaan makanan yang terdapat di gerai selera Bandar Timur. Keistimewaan yang terdapat di kedai tersebut ialah mereka menggunakan bahan-bahan yang segar dan juga resepi daripada warisan tersendiri. Antara makanan yang menjadi kegemaran ialah nasi kerabu yang dikombinasikan dengan ayam goreng rempah. Sangat mantap sekali. Confirm kalau cuba mesti nak lagi. Datanglah berkunjung ke gerai Selera Pantai Timur untuk merasai keenakannya tersendiri. Sekian saja dari saya, DJ Daus. Teruskan setia mendengar Radio Unit Utama FM, informasi minda anda.